Oke, nah, welcome back to my channel. Di video kali ini, Koko akan jelaskan bagaimana cara untuk melakukan analisis regresi logistik. Nah, ini biasanya terjadi buat teman-teman yang variabelnya dummy ya. Jadi, variabel dummy itu kayak cuman 2 digit, maksudnya 2 jenis angka kayak 0 dan 1 gitu. Oke, nah, bagaimana caranya? So, langsung saja. Di video kali ini Koko menjawab pertanyaan dari Eka Putri Andikasari ya. Kok kalau uji regresi logistik bagaimana? Nah, kebetulan di sini Koko sudah ada filenya ya. Jadi di sini Koko tinggal import aja file Excel-nya. Nah, namun di sini Koko menggunakan data X dan Y yang bernilai dummy ya. Oke, kita langsung open. Selanjutnya Koko pilih oke. Nah, di sini Koko memberikan nama variabel X1 online shop, X2 offline shop, Y-nya adalah kenaikan omset ya. Jadi di sini Koko memiliki 100 sampel ya dengan nilai dummy per variabelnya yaitu 0 dan 1. Nah, artinya 0 ini berarti tidak. Sedangkan kalau 1 ini berarti ada. Oke. Nah, kita kembali ke variable view ya. Jadi langkah pertama teman-teman harus ke value. Nah, di sini teman-teman isikan 1. Lalu isikan di labelnya berarti ada online shop ya, lalu add. Nah, value selanjutnya adalah 0, berarti di sini tidak ada online shop. Kita klik OK. Selanjutnya kita lakukan hal yang sama juga ke X2 dan Y. Oke, jadi kalau X2 berarti ada offline shop, yang 0 berarti tidak ada offline shop. Ini maksudnya offline shop ini toko fisik gitu ya. Selanjutnya di Y kita isikan 1, berarti mengalami kenaikan omset. Sedangkan kalau 0 tidak mengalami kenaikan omset. Oke. Nah, jadi ini relatif ya. Jadi kalau misalnya teman-teman ada 3x atau 4x ya, caranya sama aja gitu ya. Karena di sini yang Koko gunakan adalah nilai dummy. Oke, nah, selanjutnya kita ke langkah kedua, yaitu teman-teman pilih analyze, lalu pilih regression ya. Di sini teman-teman pilih binary logistic. Nah, di sini bakal muncul dependent dan covariates ya. Dependent itu teman-teman isikan Y atau variabel terikat. Selanjutnya covariates teman-teman isikan variabel X. Kebetulan di sini Koko hanya ada 2 variabel X. Nah, selanjutnya di sini ada banyak metode ya. Metode ya. Di sini Koko pakai yang enter. Untuk video selanjutnya nanti Koko bakal jelasin kegunaan dari metode-metode ini apa aja. Oke. Nah, langkah ketiga itu teman-teman pilih save.
sini centang probability, lalu centang group membership, centang unstandardized, centang studentized, lalu klik continue, lalu selanjutnya di option teman-teman pilih ini classification plot centang ya, Hosmer centang juga, case wise centang juga, correlation centang, iteration centang, CI for XP centang. Ini teman-teman gak usah ubah angka-angkanya ya, jadi samakan aja. Selanjutnya pilih continue dan teman-teman tinggal klik OK. Nah di sini bakal muncul tabel-tabel logistic regression gitu. Nah ini banyak sekali, dan untuk penjelasannya ditunggu untuk video selanjutnya ya. Oke.